Di video kali ini, saya akan membahas mobilnya Spider-Man. Eits, bukan ya. Hihi. Saya akan membahas mobil miliknya Kai Okita, yaitu Big Spider. Hayo, ada yang tahu apa nama senjata Big Spider? Yaps, pisau udara. はじめまして、沖田海です。なかなかのものでしょう。ビッグスパイダーの性能は。ビッグスパイダー。今日のはほんの挨拶代わりです。 Big Spider adalah mobil ciptaan kedua Profesor Ogami. Big Spider muncul pertama kali di episode 22 Let's Go, season pertama. Kemunculan Big Spider itu misterius banget, guys. Sampai-sampai Go dan temannya mendadak jadi detektif untuk mencari tahu siapa pemilik mobil penghancur Big Spider. Mereka penasaran karena beberapa mobil anak-anak yang sedang bermain mini patung di taman tiba-tiba terpotong menjadi dua. Banyak anak-anak yang menjadi ketakutan bila ingin bermain mini patung di luar. Akhirnya, Go dan teman-temannya bertemu dengan Kai Okita setelah mereka bertanding di lintasan tim Kurosawa. Go sengaja bertanding untuk memancing agar Big Spider muncul. Tidak lama setelah mereka bertanding, Kai Okita muncul dan langsung menyerang mobil milik Go dan teman-temannya. Big Spider memiliki bentuk bodi yang aerodinamis. Dengan motif jaring laba-laba ala Spider-Man, di kedua sisi roda depan terdapat semacam cover pelindung. Tapi part ini sebenarnya adalah senjata pisau udara Big Spider. Bentuknya sih hampir mirip dengan cover pada mobil Spin X. Tetapi pada mobil Spin X fungsinya sebagai roller pemantul saat di tikungan. Pisau udara ini juga bisa dilepas bila Kai hanya ingin mengadu kecepatan saja. Seperti pada episode 24 saat melawan Spin X dan Flower X. Tapi tetap saja, Kai akhirnya memasang lagi pisau udaranya karena baginya balapan yang hanya mengadu kecepatan saja itu sangat membosankan. Mobil pertama ciptaan Profesor Tsuchiya yang berhasil dikalahkan Big Spider adalah Tridiger milik Ryo Takaba di episode 26 season 1. Di pertandingan yang diadakan di atas kapal pesiar itu, Big Spider membuat banyak kekacauan yang membuat lintasan jadi terbakar. Beberapa mobil banyak yang hancur, termasuk mobil milik Ryo Takaba, yaitu Tridiger tadi. Tapi setelah Tridiger hancur, Big Spider akhirnya berhasil dikalahkan oleh mobil baru Neo Tridiger milik Ryo Takaba. Selain Neo Tridiger, mobil Spin Cobra milik Tokichi Mikuni juga pernah mengalahkan mobil Big Spider di episode 24. Pisau udara Big Spider berhasil dihalang oleh teknik andalan Spin Cobra yang baru. Kai Okita sangat terobsesi untuk mengalahkan mobil Neo Tridiger karena di pertandingan sebelumnya Big Spider tidak berhasil menghancurkannya. Bahkan di setiap pertandingan resmi, Kai Okita selalu mengincar mobil Neo Tridiger. Mereka berdua sudah kayak Tom and Jerry ya. Hihi. Di pertandingan Great Japan Cup, Big Spider harus gugur di tengah pertandingan karena mobilnya ikut hancur.
telah menyelamatkan Neo 3DG dari serangan Broken G. Tidak disangka, Kai Okita muncul kembali di Let's Go WGP episode 13 setelah lama tidak bertanding. Di season 2 ini, Kai Okita menjadi pelatih bagi tim Savannah Soldier dengan mobil barunya, PS Zebra. Sebenarnya sih, PS Zebra sama dengan Big Spider, tetapi Kai Okita sudah tobat dan ingin bertanding dengan jujur. Wih, nice! Oke teman-teman, bagaimana? Ada yang punya mobil Big Spider juga? Kalau kalian penasaran dengan proses perakitan dan laju mobil mini 4WD di lintasan, lihat videonya di channel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, ja, matane!